Polsek Sawah Besar berhasil menangkap pelaku penjamretan terhadap anak berusia 14 tahun yang sedang berkendara sepeda motor sembari bermain telepon genggam bersama temannya. Kapolsek Sawah Besar, Kompol Mirzal Maulana, menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan telepon genggam pada saat berkendara karena rentan menjadi korban kejahatan. Kami menghimbau kepada masyarakat dengan adanya perkara atau kasus pencurian handphone yang sedang digunakan pada saat mengendara, ya kita ketahui bahwa undang-undang lalu lintas sudah melarang menggunakan handphone pada saat mengendari lalu lintas. Kiranya kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan. Kemudian apabila masih di bawah umur, ya kiranya diberikan pembelajaran agar tidak menggunakan kendaraan sebelum bisa memperoleh surat izin mengemudi. Tersangka dengan inisial DS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. DS diancam pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.